Yang terhormat Ketua Umum KONI Kota Palu atau yang mewakilkan Ketua Umum FPTI Kota Palu. Sebelumnya terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Porkot Kota Palu kelima. Puji syukur Alhamdulillah kita telah sampai pada rangkaian terakhir kegiatan ini yaitu acara penutupan. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara penutupan pada sore hari ini. Satu, pembukaan yang sedang berlangsung. Dua, sambutan Ketua Umum FPTI Kota Palu, Ketua Umum FPTI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Umum KONI Kota Palu atau yang mewakilkan. Empat, pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah. Lima, doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya. Sambutan dari Ketua Umum FPTI Kota Palu, kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih yang terhormat Ketua Umum KONI Kota Palu. Terima kasih Pak Ketua beserta jajaran yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua KONI Provinsi Sulawesi Tengah atau yang wakili mungkin yang sempat hadir beserta jajaran yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua FPTI Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati pimpinan atau direktur CV Solo Indah. Tapi Pak beserta jajaran yang sempat hadir. Yang saya hormati Sekretaris FPTI Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Sekretaris FPTI Kota Palu beserta teman-teman Ketua Harian FPTI Kota Palu, teman-teman panitia. Yang saya hormati teman-teman, alhamdulillah ini tetap setia ini, teman-teman tim medis dari Puskesmas Singgani, kita berikan aplaus dulu. Yang saya hormati kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, tim tenis, pembuat jalur dan lain-lain. Dan yang teristimewa buat saudara-saudara saya, atlet-atlet yang telah bertanding, alhamdulillah sudah dua hari ini Pak Ketua, alhamdulillah tetap sehat dan selamat. Sebelum saya mengawali sambutan saya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Sebagai hamba Allah tanti-antinya lagi dan lagi, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehariban ilahi Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada sore hari ini kita tetap diberikannya nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan Pekan Olahraga Kota Palu yang kelima dalam cabor FPTI Kota Palu. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus KONI Kota Palu yang mana sudah menyelenggarakan pemerintah Kota Palu dan pemerintah Kota Palu yang sudah melaksanakan kegiatan ini setelah 4 tahun satu kali. Alhamdulillah dalam kesempatan ini insya Allah FPTI Kota Palu kegiatan ini tidak lain adalah silaturahmi antar atlet dan klub-klub atau organisasi-organisasi panjat tebing Kota Palu. Kemudian melalui kegiatan ini kami optimis insya Allah Kota Palu ke depan menghadapi Sulteng Emas 2024. Insya Allah Kota Palu akan memberikan atlet-atlet untuk mewakili Sulawesi Tengah ke depan insya Allah. Dalam kesempatan ini atas nama pengurus FPTI Kota Palu sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak buat kita semua, FPTI Provinsi Sulawesi Tengah, Solo Indah, dan kita semua yang hadir pada sore hari ini. Mungkin dalam kesempatan itu mungkin ini yang dapat sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih untuk Bapak Ketua FPTI Kota Palu atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum FPTI Provinsi Sulawesi Tengah. Sebenarnya ini tidak usah karena ini ranahnya kota.
cuma mungkin kebetulan juga di KONI Kota, kebetulan juga mantan ketua FPTI Kota Palu. Saya awali saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la kulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nikmat yang diberikan kepada kita semua adalah nikmat kesehatan yang tidak bisa kita pungkiri hingga kita bisa berkumpul di tempat yang begitu sederhana ini. Terima kasih diberikan kesempatan. Yang saya hormati Ketua KONI, ini bukan cuma Ketua KONI Kota, ini adalah orang tua kita. Kalau di provinsi itu ada Bapak Olahraga, bisa kita nobatkan bahwa beliau adalah Bapak Olahraga untuk Kota Palu. Karena periode kedua untuk Ketua Umum KONI Kota Palu secara aklamasi, karena saya ikut musyawarahnya dan saya juga formatur pada saat itu. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan ini adalah sebuah kehormatan buat kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Apalagi di jajaran KONI ini ada Ibu Bendahara. Pak Ketua Panitia mana? Kalau kurang-kurang tinggal minta saja. Saya hormati Bendahara dan seluruh jajaran KONI Kota, Pak Idrus, Kepala Sekretariat KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang paling istimewa ini adalah Ibu Stella, pengurus KONI, juga petugas medis dari Puskesmas Singgani. Ya. Nah, Ibu Stella ini ibu olahraga juga. Salah satu mungkin kamu tidak tahu, beliau ini orang pembalap ini di komunitas motor. Komunitas motor. Dan lebih istimewa lagi adalah kita makan bakso gratis hari ini. Kan? Ini yang belum pernah barangkali terjadi Pak Ketua KONI. Ini jadi ya tinggal ke Solo Indah lagi kalau mau makan bakso, tapi sudah bukan gratis, sudah dibayar. Saya kira mungkin bisa berlanjut sampai satu bulan ke depan untuk teman-teman Panjat Tebing. Intinya venue ini adalah, spot ini adalah spot Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah milik kita bersama. Ya. Kemarin pada saat saya disampaikan boleh pinjam, bukan pinjam, pakai saja, itu kita punya. Iya, mau apa? Pengurus yang berpanjat tidak mungkin. Sampai selesai, jadi tidak jadi artis. Ini yang berbunyi kan? Kalau bukan di Panjat Tebing tidak ada yang begini. Jadi intinya milik ini adalah, venue ini adalah milik kita bersama. Tinggal ditambah lagi Ketua, kita selalu doakan sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa membawa KONI Kota Palu ini lebih luar biasa. Sekedar laporan Pak Ketua, bahwa kurang lebih 4 orang atlet Kota Palu ini ikut puslatda untuk Panjat Tebing untuk Sultan Emas. 4 orang. Dan itu adalah pemain atlet-atlet terbaik kita, bersaing dengan Banggai, Toli-Toli, Touna. Tapi melihat kapasitas atletnya dan latihan, insya Allah, saya ini sekedar informasi. Kebetulan ada Ketua Pusletda nantinya, kedua. Dan harus mereka yang ada di sini ini adalah, yang ikut Pusletda itu harus menjadi target semua mendapat emas ketika di Porprov. Porprov ke depan, karena barometernya di situ. Biar apa Sultan Emas, kalau kamu tidak bakuat, bujar itu Sultan Emas. Kayaknya sudah lama ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Kalau saya cerita-cerita terus, hantian lagi pencahayaan nanti. Hilang medsos. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabat, panitia semuanya. Sehat walafiat. Kayaknya satu malam lagi kamu di sini karena maklin alat semua. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat walafiat. Saya ada sini, sehingga ke depan bisa lebih baik. Dan selamat buat para pemenang, pemegang medali yang sudah berjuang keras dengan matahari 7 di venue ini. Terima kasih semuanya kepada Ketua Kota, FPTI, dan rekan-rekan sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih telah mendukung kegiatan ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga! Terima kasih untuk Ketua Umum FPTI Provinsi Sulawesi Tengah atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum KONI Kota Palu. Dan sekaligus dimohon kesediaannya untuk menutup acara kegiatan Pekan Olahraga Kota Palu ke-5 secara resmi. Untuk Bapak dipersilahkan. Yang saya hormati Ketua KONI Kota Palu, yang saya hormati Ketua FPTI Provinsi Sulawesi Tengah, di mana tadi panjang lebar mengatakan seluk-beluk yang sangat bagus. Yang saya hormati Ketua FPTI Kota Palu, Bapak Andreas. Yang saya hormati
jajaran pengurus KONI Provinsi. Yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Bowo selaku pimpinan CP Solo Indah. Saya sangat bangga dengan Solo Indah, di mana kali ini di Pekan Olahraga Kota Palu kelima itu saya sudah tiga. Saya tidak tahu yang saya tidak lihat, tetapi yang saya ketahui diisi dia support, di gateball dia support, dan di sini di support juga. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Bowo. Semoga berkah usaha beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam olahraga. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga sore hari ini kita berada sama-sama di tempat ini untuk dalam rangka penutupan Pekan Olahraga Kota Palu kelima. Adik-adik yang saya banggakan, dan juga mungkin bukan adik-adik, ada kakak-kakak saya yang panjat tebing yang saya banggakan, di mana dari pagi ya sudah giat melakukan atraksi. Alhamdulillah hari ini selesai acaranya. Semoga ini bukan yang terakhir, tetapi ini awal untuk menuju Pekan Olahraga Provinsi. Saya mengharapkan Porkot kelima ini, tunjukkan prestasimu di mana yang terbaik, kalahkan kabupaten yang lain. Kota Palu harus bisa. Pak Karoso, saya tidak panjang lebar, berhubung belum masih ada season acara selanjutnya di mana masih ada penyerahan hadiah, dan juga nitip untuk di Pekan Olahraga Provinsi nantinya, tetap jaga kesehatan dari sekarang, jaga stamina, dan kalau boleh tetap kita seleksi terus, karena tidak selamanya yang menang itu yang jadi, tetapi harus ada tetap evaluasi, karena semuanya ini masih jangka waktu 6-7 bulan ke depan, karena masih di bulan November, kita tidak tahu jalannya waktu. Jadi jaga sportivitas, kita junjung ya. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya dengan resmi menutup Pekan Olahraga Kota Palu kelima 2022 untuk panjat tebing dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karoso, terima kasih. Dan medali yang akan disampaikan oleh Saudara Haikal. Pengumuman speed perorangan putri Asa Smita dari Kecamatan Palu Barat peringkat 3 atas nama Jihati. Podium yang sudah disediakan. Juara kedua atas nama Jihan Nur Ramadan dari Kecamatan Ulu Jadi. Kepada Jihan Nur Ramadan untuk menempati podium yang sudah disiapkan. Juara pertama untuk kategori speed perorangan putri atas nama Fatia Siva Ramadhani dari Kecamatan Tatanga. Kepada Fatia Siva Ramadhani untuk menempati posisi podium. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Umum KONI Kota Palu untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang.
lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah yang Maha Pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki guna mengarungi kehidupan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami mengadakan acara Pekan Olahraga Kota Palu kelima dengan kategori panjat tebing yang sudah berakhir, guna menambah wawasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan kami, juga guna untuk mengikat tali persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami di dalam bergelut di bidang panjat tebing, serta memberikan motivasi kepada hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran-Mu. Ya Allah ya Rab, ridhoilah dan berkailah acara kami. Ya Allah ya Rahman, hidupkanlah kami dalam cahaya rahmat dan keimanan-Mu. Maafkanlah kami dalam ibadah kami, dan bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh hanya kepada-Mu lah tempat kami berlindung. Rabbana zalanna anfusana wa in lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan peserta kegiatan Pekan Olahraga Kota Palu kelima tahun 2022,
Akhirnya sampailah kita di penghujung acara penutupan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Atas nama seluruh panitia dan pengurus FPTI Kota Palu sebagai penyelenggara kegiatan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan dalam kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yeah. Salam olahraga. Yeah. Yeah, Pak Karoso. FPTI Kota Palu. Merdeka, merdeka, merdeka. Hurrah.